Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cerita bersama saya, Lukman Haris, di mana kami menyingkap kisah di sebalik setiap berita yang anda saksikan setiap hari di saluran 501 Astro Awan ini, yang wartawan-wartawan kami bawakan kepada anda setiap hari dari pagi hingga ke tengah malam. Sejak beberapa hari lepas, kita ada menyaksikan beberapa liputan berkenaan dengan gelandangan, homeless people, disiarkan di Astro Awan ini, yang menyaksikan kita memaparkan masalahnya, isunya, angka-angka dan apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Tetapi hari ini dalam cerita, sesuai dengan semangat rancangan ini, kami mahu menyingkap kisah-kisah setiap individu yang dipaparkan apabila kami bercerita berkenaan dengan gelandangan. Kerana setiap individu ada cerita yang boleh kita dengari. Wartawan Farhana Syekh Yahya menyertai saya hari ini, dan Farhana telah pun menghabiskan lebih kurang 2 minggu lepas meronda-ronda di sekitar ibu kota di Kuala Lumpur untuk merakamkan cerita-cerita gelandangan ini, yeah, untuk rancangan Farhana, The Society with Farhana. Yes. Kita akan bercerita mengenai rancangan itu sebentar saja lagi, tetapi kongsikan dulu apa yang Farhana lihat, apa kisah-kisah yang menarik yang Farhana dapat daripada individu-individu yang Farhana jumpa sepanjang liputan ini. Jadi saya for the past 2 weeks have been doing macam intipan di hotspot-hotspot. Jadi hotspot-hotspot di sekitar area KL ni, dia ada tempat-tempat yang gelandangan berkumpul. Jadi saya duduk dengan mereka dan mereka berkongsi cerita dengan saya. Dan Farhana juga rakamkan keadaan di mana mereka hidup dan sebagainya. Boleh kita mainkan visual persekitaran gelandangan-gelandangan ini yang di sekitar ibu kota yang Farhana rakamkan dan Farhana akan ceritakan? Sebentar saja. Okey, ini di kawasan Kuala Lumpur. Jadi ni di kawasan Kuala Lumpur, di sekitar Masjid Jamik punya area. So mereka duduk di sini memang setiap malam. Usually tengah hari ke apa, petang, sama ada mereka bekerja ataupun mereka menadah ataupun mereka tiada. Tapi pada waktu malam memang mereka di sini, dan ada juga hotspot-hotspot lain di sini. Dan mereka akan letak cardboard di situ, dan mereka ada satu beg galas selalunya dengan keperluan mereka, sama ada daripada NGO ataupun mereka sendiri punya. Dan mereka akan duduk situ sampai tengah malam, selalunya daripada pukul 9 hingga pukul 10 selepas mereka dapat makanan daripada NGO. Memang itulah visualnya memang. Dan mereka ni sudah tentu 24 jam 7 hari seminggu di situ, tidur di situ, melepak di situ dan duduk di situ. Ini adalah footage ataupun rakaman yang tidak lama sebelum ini, lebih kurang seminggu lepas. Seminggu lepas. Dan masih lagi ada hari ini. Ini mereka, kehidupan mereka seharian di sekitar Kuala Lumpur. Memang kehidupan mereka memang daripada pagi sampai ke malam, sama ada mereka bekerja di siang hari ataupun mereka bekerja di malam hari ataupun mereka tidak bekerja. Tapi memang akan duduk di sini dan memang itu jelah kehidupannya mereka. Okay. Mereka duduk sini menadah, bergaul dengan golongan lain. Dan itu jelah mereka punya kehidupan daripada pagi sampai malam. Dan ada yang antara mereka yang mempunyai anak kecil, dan kita akan singkap kisah, ada beberapa kisah menarik berkenaan dengan anak kecil ni. Mereka tidur di tengah panas. Sekarang ini terutamanya suhu mencecah 34 ke 36 darjah Celsius setiap hari pada tengah hari. Dan ini berlaku di kawasan-kawasan yang tidak jauh daripada pusat bandar, malah tak jauh daripada pejabat Astro Awan sendiri. Ya. Kalau kita boleh pergi ke surface saya di hadapan ini untuk memberikan konteks di mana kesemua mereka ini berada yang Farhana rakamkan. Kita lihat mereka semua berada tertumpu di city centers, Farhana, bukan? Di, kita boleh pacarkan apa yang ada di surface saya sekarang? Jadi kalau nak tengok area-area yang mereka selalu berkumpul, sama ada di Chowkit, di Bukit Bintang punya area, di Pudu dan juga di Brickfields. So mereka akan duduk berkumpulan ataupun a bit segregated. Tapi memang setiap malam mereka akan berada di sini. Menunggu NGO lah, dan NGO pun memang tahu mereka ada di sini. Jadi ini adalah masalah yang boleh dikatakan berada right under our noses, kerana kita lihat di sini, kalau saya boleh ketepikan map ini di sini, kawasan-kawasan yang dikatakan sedikit lebih mewah seperti affluent, seperti bangsa ada di tak jauh daripada sini. Dan masalah-masalah ini, masalah gelandangan dan sebagainya ini adalah masalah yang berada right under our noses, malah di Pudu ini tak sampai 1 kilometer daripada tempat Astro Awan bersiaran. Jadi kisah-kisah yang menarik ada Farhana singkapkan. Boleh kita mainkan visual yang pertama berkenaan dengan ada visual yang Farhana jumpa, temubual, dua orang perempuan berserta ada seorang anak kecil. Visual ini, apa kisah mereka? Jadi saya bertemu mereka di sekitar Masjid Jamik punya area. Jadi saya duduk dengan mereka. Itu Farhana duduk dengan mereka? Ya. Lebih kurang sejam lebihlah saya berborak dengan mereka. Jadi akak yang tudung grey itu, dia bercerita kepada saya tentang kisah hidup dia. Jadi dia merupakan, dia meninggalkan suami dia kerana suami dia adalah seorang kaki pukul. Jadi dia didera oleh suami dia.
didera dipukul setiap hari sampai berdarah muka dia, sampai lebam-lebam muka dia. Jadi dia decide untuk minta cerai dan lari ke KL. Okay. Jadi bila lari ke KL, sehelai sepinggang, tiada pendapatan, tiada apa-apa pun. Jadi lari ke KL, dia sudah duduk di Kota Raya ini selama setahun. Dia asalnya daripada Johor. Okay. So, lepas dia melarikan diri, dia ditemui oleh seorang lelaki dan lelaki ini menjual dia. Menjual dia sebagai pelacur lah, in prostitution. Okay. So, she was in that line for a while. Sampailah seorang customer menyelamatkan dia. Jadi seorang customer menyelamatkan dia. Customer tu cakap, okay, this is not, you're not supposed to do this. This is not your job. Go save yourself. So, customer ni selamatkan dia. Jadi sejak daripada itu dia duduk di sini, dia menadah, tiada pendapatan, umur dia dah lebih kurang 50 lebih dah. Okay. So dia ada anak-anak. Anak-anak dia di Johor dan di mana-mana tempat, tapi anak-anak dia semua tidak mengaku dia sebagai emak. Dan sendiri. Dia cuba untuk menghubungi anak-anaknya tetapi tidak. Yeah, anak dia tidak mahu mengaku dia sebagai emak. Kalau saya boleh put in simple words, dia macam dah kecil hati dengan anak-anak dia. So jadi dia pun melarikan diri di kota. Rejected by society, rejected by the families. Jadi sudah setahun dia di sini. Pendapatan semua memang baju apa benda semua dia akan menadah. Dia akan meminta derma. Dia kata dia tidak ambil baju daripada NGO apa benda semua, tapi makanan semua memang dia ambil daripada NGO. Kenapa tidak mengambil baju daripada NGO? Dia kata tak selesa badan dia ambil benda yang daripada NGO. Dia might as well beli sendiri. Jadi dia kata dalam sehari dia benar dah bolehlah dapat RM50, RM40, RM10, depending on the day. Jadi duit tu digunakan untuk beli barang-barang keperluan lah. Jadi RM30 kalau kita ambil purata, RM30 mungkin secara kasarnya kita darabkan dengan 30 boleh dapat lebih kurang 900 sebulan. Itu kalau RM30, tapi ada hari yang dapat RM50. Jadi itu pendapatannya lah. Pendapatan yang bawah dia digolongkan dalam golongan B40. Boleh kita mainkan sekali lagi visual itu. Ada anak kecil itu, apa pula ceritanya? Kenapa berada dengan makcik 50 tahun yang bekas pelacur ini? Jadi anak kecil itu adalah kalau di sebelah kanan di sebelah itu. Tiang tu ada lagi seorang perempuan di sebelah tu. Jadi perempuan itu baru sampai ke ibu kota beberapa bulan lalu. Jadi kisah dia pula, dia also melarikan diri daripada suami yang juga kaki pukul, didera setiap hari. Anak itu sebenarnya sakit, ada sakit jantung. Dia di-refer ke hospital secara percuma, tapi memang bila saya tengok keadaannya situ memang malnourished, memang kurus, tangan memang barely there lah, memang agak kurus dan nampaklah sakit. Tapi mendapatkan rawatan atau tidak? Dia mendapatkan rawatan percuma di HUKL, tapi tak selalu dia cakap. Okey, mengapa? Sebab kalau masalah kos, percuma. Masalah kos dan juga masalah untuk pergi, transport dan sebagainya. Tapi sekarang ni bagi anak itu, dia mendapatkan bantuan mostly daripada NGO lah. NGO bantu dari segi rawatan, dari segi keperluannya, pampers, botol susu, pakaian. Jadi kisah dia adalah dia melarikan diri daripada suami yang pukul dia. Suami dia sebenarnya nak anak tu bersama dia, tapi dia bawa lari anak tu sebab takut anak tu sekali kena pukul nanti. Jadi memang teruklah, saya dengar kisah dia memang saya-saya. Dia tanya saya sendiri, macam mana kalau adik berada di tempat saya? Saya masa tu tergamam dan saya tak tahu nak cakap apa sebab saya tak boleh bayangkan diri saya di tempat dia. Sepanjang beberapa minggu lepas kita bawakan laporan kenaan gelandangan dan kita saksikan, kita fokus kepada isu dan angka seperti yang saya sebut sebentar tadi. Tetapi kisah itu, setiap seorang gelandangan itu ada kisah yang boleh dikatakan everyone has a story worth telling. Kita mahu menyingkap kisah yang lebih mendalam, tapi kita ada kesuntukan masa sedikit. Jadi kita mahu pergi ke seterusnya. Satu lagi individu yang ada Farhana jumpa, yang ada juga ada kisah menarik. Ada seorang pakcik yang mahu makan. Di situ boleh kita mainkan visual pakcik yang Farhana, pakcik mahu makan, yang Farhana juga ada menemubual dia dan sembang dengan dia. Apa kisah pakcik ini pula? Ini di kawasan mana? Jadi ini kawasan Masjid Jamik juga, area belakang tu berdekatan dengan Bank Muamalat. Tapi pakcik ini kisah dia agak interesting sebab sebenarnya dia bukan gelandangan. Dia bukan gelandangan. Tapi with the problem with golongan NGO yang beri makan ini, mereka akan beri makan secara banyak-banyak tempat dan juga kadang-kadang berlebihan. Jadi macam itulah, macam kita tengok visuals tu, dia orang akan beratur dan certain orang yang beratur ni memang mempunyai rumah, mempunyai tempat tinggal. Tapi mungkin mereka ada rumah, mereka ada tempat tinggal, malah mereka ada keluarga, tapi mereka seperti gelandangan. Mereka kurang berpendapatan,
mungkin. Okay. Jadi mereka beratur untuk dapatkan makanan. Kalau sebab makanan percuma. Kalau ikutkan, adakah NGO ataupun sebarang pihak yang membantu ni ada meletakkan syarat-syarat? Sebagai contoh, anda mesti gelandangan yang tiada rumah, tiada apa untuk layak mendapat makanan yang diberi. Ke mereka agak fleksibel dan mereka tak kisah pun, kerana ada individu-individu itu yang ada rumah, ada keluarga, mungkin pendapatan ada tetapi kurang. Tapi mereka, they are just there for the free food, betul? Ya, jadi setelah saya ada berborak juga dengan few NGO lah for my show. So bila saya bercakap tentang, you know, food wastage and, you know, a lot of food being given but not maybe not so undeserving people are taking it, dia cakap selalunya NGO ni dia tidak mendiskriminasi sesiapa. Okay. Jadi sesiapa yang beratur, mereka beri. Jadi kadang-kadang makanan tu sama ada tak cukup untuk golongan yang betul-betul memerlukan ataupun terlampau banyak. Jadi ada dua masalah. Sama ada makanan tu tidak cukup untuk golongan yang diperlukan ataupun makanan tu terlampau banyak NGO beri, jadi berlebihan sampai membazir. Okay. Jadi ada dua masalah when it comes to food aid or food given to these people for NGOs. Okay. Ada juga satu perdebatan yang kita boleh utarakan sebentar lagi, kerana memberi makanan ini bagus pada mereka memerlukan, tetapi ia ibarat giving a man a fish but not teaching a man how to fish, kerana mereka ini perlu diajar satu-satu kemahiran-kemahiran yang sustainable untuk bekerja dan sebagainya. Betul. Tak apa, kita bergerak dulu ke kisah seterusnya. Ada satu lagi kisah pakcik yang digelar sebagai mamu. Yes. Visual ini kita boleh mainkan di sini. Ada juga Farhana jumpa di Masjid Jamik juga kawasan di area Jalan Pahang. Ini dia. Ya. Okey. Jadi mamu ni, kisah dia agak sedihlah. Saya dengan mamu ni merupakan anak yatim, diberi ditempatkan di rumah anak yatim. Jadi dia duduk di situ sampai lebih kurang umur 17, 16 macam tu sebelum dia masuk askar. Okay. Dia masuk ke kem tentera, duduk di kem tentera lah. Ini tahun 70-an? So dia sudah berumur dalam 60 lebih lah macam tu. Jadi masa duduk dekat kem askar, dia tergerak hati untuk mencari ibu bapa dia. Okay. Jadi dia pergi ke JKM, dia pergi ke Jabatan Pendataran Negara untuk cari balik ibu dia. Dia jumpa Jabatan Pendataran bagi IC, IC ibu dia. Jadi dia pergi sampai ke Pulau Pinang untuk cari ibu dia. Okay. Bila dia sampai ke Pulau Pinang, dia jumpa dengan jiran-jiran, dengan area rumah dia semua. Dia dapat tahu yang ibu dia telah meninggal dunia, ayah dia pun dah tak ada. Jadi from then on, dia macam lose hope. Dia lose hope, jadi dia terpengaruh dengan rakan-rakan dia di kan tentera untuk mengambil dadah lah. Jadi bila dia mengambil dadah, hidup dia memang masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Jadi dia macam hilang arah tuju sebentar. Sampailah umur dia 40 tahun, baru dia duduk di area Masjid Negara sebagai di kaki lima. Selepas dia dikeluarkan daripada askar, dia duduk di kaki lima di area Masjid Negara dan orang-orang masjid ambil dia dan dia di situ belajar tentang agama, tentang macam nak beramal. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih berada sebagai gelandangan dan merayau di ibu kota. Okey. Saya mahu kembali ke surface. Okey, itu antara kisah-kisah yang menarik. Kita mahu kongsikan banyak lagi kisah sebenarnya bila anda saksikan dalam rancangan Farhana. Tapi di cerita kita ada kesuntukan masa. Kalau kita boleh kembali ke surface saja untuk lihat, memberikan konteks kepada semua kisah ini, masalah yang kita hadapi sekarang dengan isu gelandangan ini, jika saya boleh kecilkan sikit di sini. Okey. Di sebelah kanan itu, seperti yang kita kongsi sebentar tadi, di atas itu adalah kawasan-kawasan yang semuanya urban areas. Di mana masalah ini jadi di depan mata kita, under our noses. Di sebalik kita nak memodernkan negara, urbanization, tetapi masalah ini masih lagi wujud. Malah kalau lihat sebelah kiri saya itu, kiri skrin itu, kita lihat 2016, 2017, 2018. 2016 ada 779 orang gelandangan. Okey. 2018 ini setakat April ada 799. Ya, kurang berbanding 2017, tapi we are still not better off. Kita masih lagi berada dalam keadaan yang lebih buruk. Lebih ramai gelandangan berbanding 2016. Masalah ini, dan hotspot juga semakin meningkat. Masalah ini nampaknya semakin buruk. Di ibu negara sekurang-kurangnya, Farhana, dan ini adalah kawasan-kawasan yang Farhana tinjau. Kalau kita boleh bercakap berkenaan dengan apa penyelesaian yang lebih jangka panjang, seperti kita kata teaching a man how to fish tadi. Boleh kita mainkan visual pusat transit akhir sekali yang juga Farhana tinjau? Ini antara penyelesaian yang, adakah ini jangka panjang atau jangka pendek atau apa? Bagi saya, ini masih dikategorikan dalam jangka pendek. Okay. Sebab kiranya pusat transit gelandangan KL ni adalah inisiatif daripada government seperti Anjung Singgah juga. Okay. Tapi dia boleh menempatkan sebanyak 200 orang. Di mana ni? Di Jalan Pahang, pusat transit gelandangan Kuala Lumpur nama dia. Okay. Baru, inisiatif baru 2016.
ditubuhkan, boleh menempatkan 200 orang. Jadi mereka diberikan tempat tinggal, diberikan counseling, diberikan later on diberikan also job matching. Dan juga it's low barrier tau participation dia, meaning dia orang ambil orang yang mungkin under the influence lagi, mungkin under methadone. So dia macam pusat pemulihan lah. Okey, maksudnya kalau masih lagi pelagi dadah pun boleh pergi ke sini tanpa perlu pergi ke pusat serenti? Kira dia on methadone, so kira lower dosage lah. Bukan penagih dadah yang tegak. Bukan begitu serius lah. Bukan begitu serius. So, jadi mereka duduk sini, tempoh diberi maksimum adalah 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan tu mereka akan diberikan macam, yalah, pemulihan lah. Lepas 3 bulan, sama ada mereka disiap sediakan untuk bekerja ataupun dihantar pulang ke rumah. Ke rumah asal mereka, ke kampung mereka bersama family, untuk siapa yang ada family lah. Jadi ini merupakan inisiatif kerajaan yang saya rasa baguslah untuk untuk sebab mereka datang volunteer. So they don't go and take these people in, but this gelandangan penghuni mereka semua adalah volunteer. Tapi juga perlu dengan secara ringkas, perlu juga lebih sasar, kerana kita lihat kita perlu sasarkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Sebagai contoh, kita lihat tadi ada seorang pakcik yang hanya ke situ kerana nak makanan percuma, tetapi ada tempat duduk sebenarnya. Bagaimana ia menjadi lebih sasar di samping lebih berjangka panjang? Dia memang ada pendaftaran lah. Dia memang ada, memang kiranya bagi pihak, so ni di handle oleh Yayasan Kebajikan Negara. So dia akan duduk untuk pendaftaran, dia akan duduk dan akan ceritalah apa masalah dia orang, bagaimana. Jadi benda tu bersasar, tapi bagi saya inisiatif ni masih awal dah terlampau sikit sebab hanya 200 orang sahaja yang dibenarkan masuk. Tapi ada harap-harap ialah langkah pertama dalam inisiatif dan penyelesaian yang lebih berjangka panjang. Menolong gelandangan ini bukan saja untuk menolong mereka daripada segi giving them a fish, tapi teaching them how to fish untuk berdikari dalam hidup sendiri untuk beberapa tahun akan datang. Lebih banyak maklumat, lebih banyak kisah boleh anda saksikan di rancangan Farhana, The Society with Farhana, bila? Setiap Ahad jam 11 malam. Terima kasih. Kita berterima kasih ketika selepas kita bercerita berkenaan dengan lori hantu. Sudah hantu, kebal pula. Jangan ke mana-mana.